jadi ceritanya hari ini kita mau antar abang ini ke Amahai. Tapi karena hari Jumat, kita singgah sholat dulu di Masjid Raya. Sholat Jumat di Masjid Raya, terus kita mau jalan santai ke Amahai. Cuman di sini rawan nih. Jadi tadi kalau pakai sendal yang bagus, dilepas dulu. Jadi tadi lari pakai pelak dia. Kalau saya pakai sendalnya yang abal-abal. Jadi aman. Karena sudah banyak kejadian. Saya sendiri juga pernah kehilangan sendal di sini, anak saya juga, teman saya banyak sudah yang kejadian. Oke, sekarang kita mau ke Amahai. Oke, ikuti. Terus ini mau pulang. Oke, guys. Kita mau menuju ke Amahai dulu ya. Amahai. Fokus lagi ke kamera. Panas guys, makanya dia seperti itu. Kita keluar dari Masjid Raya, kita akan menuju ke Amahai. Abang ini belakang kursi, oh kursi. Ini kita melewati patung Soekarno dulu. Sepeda asli, bang? Asli lah. Itu dia depan tuh. Ya teman-teman, patung Soekarno. Kita tidak mau ke situ, kita mau balik, mau putar ke sana. Oke, sudah ada patung Soekarno. Oke. Ya, kita masuk nih. Seperti itu. Tapi kameranya terlalu miring ke sana kan? Terus ingat bentar perbaiki tong kamera dulu. Sebentar di sini. Kameranya ngambil ke sana ya. Aduh. Perbaiki dulu. Ini harus ditanya kencangkan lagi. Oke, sudah. Ini kenapa dia? Oke, sekarang kita mulai jalan lagi. Jatuh. Oke, situasi kota Masuhi setelah salat Jumat yang pastinya sepi. Pasti sepi, tidak mungkin dia tahu. Oke. Jadi sekarang jalan protokol ini yang berubah cuma memang pohonnya semakin rimbun. Ya rimbun. Jadi suasana kota Masuhi itu seperti ini, penghijauannya luar biasa sejak almarhum Harisa. Jadi ini banyak program penghijauan. Jadi apa namanya itu waktu itu PLH ya, itu PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Kalau salah nanti tolong dikoreksi ke teman-teman yang paham, yang tahu. Tapi itu yang kami tahu. Oke. Ini kita perjalanan ke Amahai itu tidak terlalu lama, sekitar ya paling ini 15 menit ya. Paling lama. Oke, ya, tapi ini lampu merahnya ini masih dipakai ini kan? Lampu perahu. Lampu merah di sini ada tapi masih dipakai kayaknya. Lampu apa? Itu lampu merah. Lampu merah sih nggak aktif lagi. Lampu merah tidak aktif. Sudah lama tidak aktif pak lampu merahnya. Oke, kita sekarang sudah ada di jalan menuju ke Amahai. Yo, suasana kota Masuhi masih seperti biasa. Oke. Kontainer ini saja dari masjid sampai sudah 3 menit. Nanti sama kota Kasmat. Ya. Ya teman-teman, alternatifnya kalau lewat jalan bawah juga bisa, tapi jalan bawah itu maksudnya ketemunya nih jalan ini juga sih. Kalau lewat jalan pantai itu. Ya, suasananya langitnya biru. Ya, tidak ada awan di atas. Keren ya, pancaran matahari yang sangat keren memang, langitnya keren.
Oke, kaca mobil kami itu 60% teman-teman, jadi agak sedikit gelap ya. 40% bukan, 40 aja kan, 60 jadi gelap sekali. Ribbonnya itu 40%. Nah, kita mau lihat situasi yang ada di pom bensin di depan ini, apakah masih sama seperti biasa, apa antrian masih panjang juga untuk minyak. Biasanya antrian panjang karena kebaliknya itu ini hari Jumat, nggak tahu lah, biasanya sih sama aja, mau Jumat atau hari apapun antri. Ini kayaknya kurang nih. Biasanya mobil sampai di sini itu masih antri, teman-teman. Ini nih, sini dari sini. Terus ya. Hari ini tidak ada lagi yang antri. Apa sudah normal ini kayaknya? Bukan normal, tapi mungkin minyaknya habis, Pak. Enggak juga. Kayaknya sudah normal, Bang. Maksudnya normal itu minyaknya sudah teratas. Mungkin banyak orang sudah pindah ke Pertamax. Karena memang itu di dalam masih ada juga Pertalite. Jadi volume kendaraannya kurang. Ini yang antri ini yang besar nih, mobil besar. Solar ya. Itu solar. Biosolar. Biosolar. Biosolar yang murahnya toh. Oke, kita menata di perjalanan ini. Terus kita Yamaha. Oke, nanti dulu ya. Biarin aja. 5 menit. Kayaknya jam 3 deh, kita nongkrong aja dulu ya, Mai. Pelabuhan. Saya itu biasanya, teman-teman, kalau ke Yamaha pakai mobil, saya jarang masuk di pelabuhan. Saya itu lebih banyaknya itu ke terminal. Kenapa ke terminal? Karena di terminal itu tempat penjualan tiket. Jadi masuk ke situ bayarnya juga sama. Bayar parkiran mobil toh. Di pelabuhan yang ini sama aja juga 5 ribuan. Jadi ngapain kita mau jalan kaki lagi jauh dari parkiran menuju ke tempat beli tiket gitu. Dan saya lebih, kecuali kalau sudah dilarang tidak boleh masuk situ, tapi selama tidak dilarang ya kita boleh masuk lah. Kita aman-aman aja gitu. Ini ada mobil yang mau lambung atau ada motor di sini baru mau lambung lagi. Oke, di belakang saya ada mobil yang mau lambung. Gitu teman-teman, dia balap-balap di belakang. Kalau naik apa sih saya laju. Oke, dia lambung, biar sudah. Oh, lambung sudah. Tuh dia lambung tuh. Tuh. Mudah-mudahan box itu bukan bom. Ya. Ada. Nah, jadi ini jalan ini kan ada spotlight-nya ini ya. Yeah. Atau itu ada lampu-lampu kalau malam kan nyala kan. Yeah. Nah, itu malah apa ya, kayak macam orang mau lambung itu takut ya. Ini berbahaya sekali sebenarnya, dia berbunyi kayak kita tabrak sesuatu gitu. Jadi psikologisnya kita seakan-akan dibatas. Nanti kita jatuh gitu. Iya, bisa jatuh kalau sampai salah-salah. Kalau motor tetap kayak perasaan kita mau nabrak sesuatu gitu kan. Padahal tadi kan kayak tadi auto tadi di depan itu. Iya bisa, dia muka, tapi dia bunyi tuh tetap. Iya memang, tapi kan takutnya sampai atau pemikiran saja kayak gitu toh. Ya, tapi sebenarnya kan tujuannya baik juga. Iya, tujuannya juga baik. Supaya ada pembatas antara jalan sebelah dan jalan yang sebelah sini, antara jalur kiri dan jalur kanan. Betul. Tapi nanti kalau gitu gini terpaksa gitu gini. Nah, kayak gini. Nah, itu kan bunyi kan. Tapi kalau kita pintar-pintar kita cari kan? Makanya kan apa? Itu sudah yang memicu, jangan sampai orang kecelakaan. Itu dia. Tapi itu sudah lebih baik dikasih batas daripada dikasih kayak begitu. Oke. Kita mau cerita-cerita dulu, teman-teman. Kita ini dulu, kita pause dulu karena kita mau cerita yang rahasia. Oke, teman-teman, ketong cerita tadi su lewat rahasia-rahasia. Ketong sebuka ulang lagi. Jadi ketong sekarang su mendekati dengan taman wisata. Di depan itu ada namanya wisata mangrove. Ini kayaknya kita bahas ulang-ulang kapan nanti kalau yang nonton bosan. Tapi jangan pernah bosan untuk ketong mempromosi ketong punya wisata di daerah ketong. Karena bikin orang datang di Katumpu daerah itu bikin Katumpu ekonomi bagus. Karena orang datang itu sehingga ada orang datang gratis, mesti membayar. Tapi tadi Pak ada yang buang sampah itu di depan itu. Ah, itu pelanggaran berat lah itu. Ini di sebelah kanan ini ada tempat mangrove. Itu lagi buang lagi dah. Aduh, itulah mangrove itu. Tadi itu ada tempat bagus. Ini kan sampai di Yamaha sudah.
tapi seperti yang beta bilang dari awal tadi, beta saya langsung menuju ke pelabuhan. Beta ke apa? Terminal. Saya dia udah dia parkir di sini. Dia parkir tempat mau belok ni. Kata bilang, bos lepas tangan tu. Bos apa apa kalau itu tu? Maksudnya yang bawa sampah tadi tu. Tadi kata mau lewat sini. Lalu kita mau lewat. Oke. Okay. Jadi boleh juga teman-teman mau lewat jalan bawah juga silakan ya. Tapi saya lewat sini karena pembelian tiketnya di sini. Jadi bahasa kerennya selama tidak dilarang ya kenapa harus susah. Karena baru turun sholat Jumat juga. Jamahai maksudnya, tapi kan sing enak kalau waktu sholat jamahai kan lucu. Kalau 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 normalnya hari biasa kapannya jam berapa? Jam 2. Jam 2 tak? Iya. Normalnya jam 2 om. Cuma sayangnya daerah pelabuhan tapi sini diperbaiki aksesnya. Padahal dekat sekali dari ibu kota kabupaten kan? Iya. Nah itu yang jadi masalah kemudian. Saya juga bingung. Ya kita tidak bisa ngomong apa-apa karena itu haknya masing-masing orang. Kita ini cuma bicara saja. Mau beli tiket sini? Iya. Beli saja supaya jangan bikin pusing. Beli lah. Ya, habis ini? Parkir dulu ya? Bisa saja. Ini baru ketemu pagi. Kan parkir sini. Sini sana, tapi kan beli tiket dulu toh. Tiketnya kemana? Tuh tau. Oh ini? Iya. Oh ini kemana? Soalnya mau ambil video ini. Sabar, belum buka. Hah? Ini gimana sih? Belum dibuka apa cuma nih? Gak ada orang. Hah? Gak ada orang. Oke, kita tak barang. Tak ada barang. Kita mau lihat mana beli, ada barang apa? Cuma orangnya saja. Nah ini aja beli tiket dulu. Beli tiket di sini. Tiket berapa ya? Tiket 148. 148. Satu orang. Nama. Tara. Tara. 168 tiketnya. 148 pak. Oh 148 ya. Jangan dikasih nenek ya pak. Oh ya siapa? Rugikan warga tuh. Sekarang tiketnya online. Tapi onlinenya di sini maksudnya. Tidak pesan. Coba tuh lihat sih. Boarding pass. Nomor berapa lagi? 148. 148. Ya. Nah akhirnya ketemu su ada di pelabuhan. Tadi ketemu padahal masih ada sekitar 15 menit baru berangkat. 15 menit lagi baru berangkat ya, ketemu santai sebentar di sini. Ada buka kapal akan di sana. Kapal dia kan? Pusing kapal dia. Masuk nak kapal. Nah orangnya ada sih. Santai tunggu sini. Oke. Oke, ketemu lapas. Dia semua pergi itu. Nanti sampai di kapal juga. Cu. Sudah pergi kapal, bye. Wih, air paling terang ini. Oh, barang metik apa ini? Bukan air terang, Pak. Jernih. Oh, jernih maksudnya. Maksudnya paling jernih.
Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terah, jernih. Kalau dia jatuh ke bawah ini jernih lah. Bapak loncat ke belakang, ya bapak kan biasa loncat tuh. Ya kak, sebentar nih. Oke. Ya, baik-baik saja nih sayang. Kucing. Emping. Emping. Cantik kalap kalap. Penumpang kayaknya terlalu banyak. Sepi sedap.